Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar darab kaedah latis dengan mengumpul semula. 15,239 darab dengan 6 sama dengan, tuliskan 15,239, pastikan anda jarak setiap nombor ini. Kemudian tulis simbol darab dan tulis 6 di bawah simbol darab. Buat satu garisan lurus seperti ini. Buat lagi garisan lurus di antara setiap nombor seperti ini, iaitu garisan di antara 1 dengan 5, 5 dan 2, garisan antara 2 dan 3, antara 3 dan 9, dan yang terakhir antara 9 dan simbol darab. Kemudian kita akan buat garisan mengufuk seperti ini dan satu lagi garisan mengufuk. Sekarang anda ada 5 kotak dalam satu baris. Kemudian kita akan lukiskan garisan menyerong dari penjuru atas kanan ke penjuru bawah sebelah kiri dan setiap kotak seperti ini. Lukis garisan menyerong untuk semua kotak. Langkah seterusnya, bina sifir. Soalan ini kita darab dengan 6. Bina sifir 6 di sebelah. Siap sifir 6 kita. Kemudian darabkan setiap nombor di atas kotak dengan 6. Kotak yang pertama, 9 darab 6. Rujuk sifir yang telah dibina untuk membantu anda. 9 darab 6 sama dengan 54. Tulis 5 dan tulis 4 pada setiap ruang. 3 darab 6. Rujuk sifir yang telah dibina. 3 darab 6 sama dengan 18. Jadi 18 nombor 2 digit. Ada 2 ruang. Tulis 1 dan tulis 8. Kita beralih pada kotak yang seterusnya. 2 darab 6. Rujuk sifir yang telah dibina. 2 darab 6 sama dengan 12. Di kotak ini ada 2 ruang dan 12 merupakan nombor 2 digit. Tulis 1, tulis 2. Kita beralih kepada kotak yang seterusnya. 5 darab 6. Rujuk sifir yang telah dibina untuk membantu anda. 5 darab 6 sama dengan 30. 30 ni nombor dia, nombor 2 digit. Dan kotak ini ada 2 ruang. Tulis 3 dan tulis sifar. Beralih kepada kotak yang terakhir. Yang ini lebih senang. 1 darab 6. 1 darab 6, jawapan dia 6 dan 6 merupakan nombor 1 digit. Jadi kita akan tulis sifar dan 6. Semua kotak sudah diisi. Ada lagi yang perlu kita buat. Murid-murid perlu menambah semua nombor pada ruang ini. Pada ruang ini hanya ada nombor 4. Tulis jawapan 4 di bawah. Seterusnya, pada ruang ini ada 5 dan 8. Tambahkan kedua-dua nombor ini, jawapannya 13. Pindahkan 1 pada ruang yang seterusnya. Dah. Pada ruang yang seterusnya, kita ada 3 nombor. Nombor 1, 1 dan 2. Tambah ketiga-tiga nombor ini dan jawapannya 4. Tulis jawapan di bawah. Dan seterusnya kita beralih pada ruang yang di sebelah. Pada ruang ini hanya ada 2 nombor, 1 dan 0. Tambahkan kedua-dua nombor ini atau jumlahkan kedua-dua nombor ini. 1 tambah 0 sama dengan 1. Ditulis 1 di bawah seperti ini. Kita beralih pada ruang yang seterusnya. Pada ruang ini ada nombor 3 dan nombor 6. Tambahkan kedua-dua nombor ini, jawapannya 9 dan tulis di bawah. Ruang yang terakhir hanya ada nombor sifar sahaja, jadi tulis sifar di sini. Langkah yang terakhir, kita akan membaca dan menulis jawapan. Baca jawapan dari kiri ke kanan. Lihat anak panah ini. Dari kiri ke kanan. Sekali lagi, dari kiri ke kanan. Abaikan sifar yang pertama, 15,239 darab 6 sama dengan 91,434. Jadi pastikan anda mencuba dan semoga berjaya. Jumpa lagi. Bye-bye.